jarang digunakan, motor ini jadi sarang tikus saat dibongkar di bengkel. Setiap barang yang jarang digunakan biasanya menjadi sarang hewan tertentu karena tak pernah dibersihkan. Hal itu juga dialami oleh pemilik motor yang jarang menggunakan kendaraannya. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok belum lama ini, terekam pemilik akun sedang berada di salah satu bengkel di Bandung, Jawa Barat. Ia merekam bagaimana petugas bengkel membongkar salah satu motor yang dibawa ke sana. Menurut pemilik akun, motor itu bukanlah miliknya. Namun, penuturan petugas bengkel kendaraan itu jarang digunakan oleh pemilik aslinya. Entah berapa lama tak digunakan dan di mana pemilik motor menyimpannya, tetapi kendaraan itu telah menjadi sarang beberapa tikus. Saat dibongkar, bagian dalam dan depan motor terdapat beberapa ekor tikus berwarna hitam. Terekam seekor tikus berukuran cukup besar berlari keluar dari bawah motor menuju jalan raya. Seorang petugas bengkel pun tampak heboh dan berlari menjauh saat tikus tersebut keluar. Unggahan yang telah dilihat sebanyak lebih dari 4,9 juta penayangan dan disukai sebanyak lebih dari 400 ribu kali menuai beragam komentar dari warganet.